Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, jumpa lagi dengan Kansi TV. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengunboxing sebuah paket yang baru saja kita terima dari ekspedisi dan dia teman saya. Oke, paketnya seperti ini. Dan ini saya beli di Shopee. Oke, kita buka saja. Nah, sebelum dibuka, kita lihat-lihat dulu untuk memastikan kalau paketnya ini belum ada yang rusak atau masih utuh dari si penjualnya. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka paketnya. Guys, putih-putih apa ini guys? Gak tahu lah. Tecno Spark, Tecno 2000 Spark Pro Plus. Kita gunting lagi guys. Seperti ini guys. Untuk penampakannya, di sini ada keterangan seperti ini, 256 GB ROM dan 8 GB plus 8 GB RAM 20 Pro Plus. Dan ini untuk chipsetnya Helio G99 dan sudah ada NFC. Udah, sekarang kita buka guys. Oke, mau dibuka nggak? Buka dong, masa enggak. Apa yuk, apakah ini dek? Apa ini? Tahu nggak? Tahu nggak ini apa? Nggak tahu ya? Ini kok ah, sini tidak ada segel ya, cuman di bungkus plastik aja. Mungkin repacking atau apa? Nggak ngerti. Oke, sekarang kita buka lagi boxnya. Kita lihat satu, dua, tiga. Nah, ini tipis banget, warna hijau. Oke, sesuai pesanan. Dan di sini biasanya untuk Tecno selalu ada garansi 12 plus 1, artinya 13 bulan. Terus di sini ada buku panduan dan ini ada apa ini? Buat ngelap-ngelap layar. Ini ada anti goresnya, bonus sudah melengkung bagus. Dan ada soft case seperti ini. Charger, batok chargernya seperti ini. Lumayan berat. Dan kemudian ada USB tipe C, A ke tipe C. Oke. Dan SIM ejector. Oke, sekarang kita coba nyalakan untuk handphonenya deh. Handphonenya ini di sini panas banget. AC-nya nggak nyala ya dia. Oke, untuk handphonenya seperti ini. Gimana cara ngebukanya? Di mana yang harus dikletek? Ini kali ya. Iya, ini kali yang dikletek. Diam. Tuh. Iya. Wow, istimewa ini, pinggirannya melengkung dan HP-nya cukup tipis. Kita kletek lagi ininya biar lebih clean, lebih bersih. Kletek, kletek lagi, iya. Dan ini untuk motifnya kayak kulit tapi agak berkarat gitu. Coba kita nyalakan Tecno. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Untuk pinggirannya dia sangat tipis sekali karena menggunakan layar curve atau layar melengkung. Seperti ini tuh melengkung, keren ya.
keren dong. Padahal HP 2 jutaan loh. Dan untuk belakangnya di sini bentuk kameranya bulat atau frame kameranya bulat. Terus ada LED flash. Ada 3 kamera, yang ini cuma hiasan. Kemudian di atas ada lubang speaker, lubang mikrofon, lubang speaker lagi. Berarti dia ini stereo dan port untuk ngecas, lubang mic dan ini slot SD card maksudnya. Dan warna hijaunya seperti ini. Dan di sini ada tulisan TechnoSpark, nggak jelas ya. Tampilannya seperti ini, keren banget. Dan warna hijau ini banyak yang suka dengan warna yang seperti ini kan. Biasanya ada beberapa toko untuk warna hijau harganya lebih mahal, entah itu 100 atau 150 ribu biasanya. Tapi untuk di toko ofisialnya semua warna harganya sama. Dan untuk tampilan kameranya seperti ini ya. Coba kita foto apa ya, foto baterai. Nah, seperti ini, cepet. Hasilnya kayak gini. Oke, sekian saja unboxing dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.